Terakhir, kami mohon maaf, kalinya nanti dalam perjalanan
kacang iki lho. Merono. Oh, sudah ijo tapi. Kacang kae kok tawa ae. Tapi kok nek koncar ya, Kak. Mana Bambang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan selamat dirgahayu untuk Parkuri Boyolali yang ke-6 tahun. Saya melihat di masa pandemi ini perlu ada semacam kegiatan-kegiatan yang untuk memberdayakan bagi peternak maupun penggemar untuk burung kenari. Terima kasih untuk di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, terkhusus di Desa Mbuto telah ditunjuk oleh panitia Perduri Pak Guyuban untuk penggemar burung kenari Boyolali untuk bersama-sama mengadakan semacam lomba untuk per kelasnya masing-masing. Untuk selamat sekali lagi ulang tahun untuk Perduri Boyolali yang ke-6. Berjalan dengan baik dan semua dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami mengharapkan kegiatan seperti ini tidak hanya obor-obor belara, tapi secara rutin dilaksanakan. Per 3 bulan ada semacam seleksi, sehingga mengandung masuk untuk meningkatkan, memberdayakan bagi pengusaha atau peternak untuk senantiasa meningkatkan kualitas burung untuk dilombakan, sehingga ada semacam peningkatan perekonomian bagi peternak-peternak yang sudah berjalan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, selamat kepada panitia Perburi Boyolali yang kali ini melaksanakan untuk 6 tahun ulang tahun untuk Perburi Boyolali. Kami mengharapkan senantiasa untuk Perburi Boyolali senantiasa jaya, sukses selalu untuk melaksanakan kegiatan seleksi kompetisi hubungannya dengan burung kenari, sehingga meningkatkan, memberdayakan masyarakat bagi peternak senantiasa berkembang untuk bisa tetap melaksanakan untuk peningkatan perekonomian di masing-masing peternak. Sekian ucapan selamat dari saya. Semoga senantiasa sukses pelaksanaan untuk kompetisi atau seleksi untuk lomba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya untuk Perburi Boyolali.